Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eko di sini dari warning3.com. Kali ini saya akan membahas cara mengeprint pas foto dengan menggunakan PowerPoint. Ya, hanya dengan menggunakan PowerPoint saja Anda bisa mengeprint pas foto secara bagus, cepat, dan tepat. Baiklah, langsung saja buka pas eh PowerPoint-nya. Pastikan ukuran slide jadi ukuran A4. Pilih A4 yang potret ya. Kemudian pilih foto yang ingin dibuat menjadi pas fotonya. Misalnya saja ya, ini kita masukkan ke dalam sini, lalu kita hilangkan backgroundnya, pilih format, remove background. Yang ini untuk menjaga area agar tidak hilang. Yang ini untuk menghilangkan. Oke, kayaknya sudah. Langsung kita saja keep aja. Nah. Kemudian kita buat background foto ini agar menjadi warna merah. Klik insert, pilih shape. Karena kita buat pas fotonya 4x6, jadi ininya 6 cm, tingginya 6 cm, lebarnya 4 cm. Oke, kemudian kita buat warnanya menjadi merah. Outline-nya kita buat hitam aja. Kemudian kita taruh gambar foto di atas gambar shape ini, backgroundnya ya. Ini picture, ditarik aja ke atas. Nah, lalu kita kecilkan. Oke. Perbesar dulu biar enak. Bisa kita crop biar pas dengan backgroundnya. Ya. Kemudian kita group agar gambarnya menjadi
Persatu ya. Untuk menggrup klik gambar ini, kontrol tahan ini tambah klik kanan, terus grup. Oke. Kemudian paskan posisi agar persis 4,4 kali 6, 4 kali 6. Tapi kok kayaknya mencong ini ya. Kita kembalikan lagi. Oke, yang 4 yang 6,12 ini ternyata ukuran foto ini, tapi tidak terlihat, tenang saja. Langsung saja kita copy gambarnya ini biar banyak. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk satu baris A4 ukuran 4x6 dapat 4 lembar seperti ini. Kemudian jika ingin ukuran yang lain, langsung saja di copy, terus kita buat ukuran yang baru. Misalnya 3x4, 3x4 ya, kita buat shape-nya dulu, terus ukurannya dibuat, tingginya 4, lebarnya 3, terus outline-nya dibikin hitam, fill-nya dibikin merah, kemudian dimasukin ke atas gambar ini. Nah, kemudian kita group, jadi deh. Dan jadi deh, tinggal kita print, file print. Nah, ukurannya ukuran 4. Demikian tutorial cara ngeprint pas foto, menghilangkan background dan menyesuaikan ukuran pas foto hanya menggunakan PowerPoint saja. Terima kasih telah menonton tutorial kali ini. Saya dari warnetgea.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.